Pemirsa, seorang wanita di Kota Pematang Siantar mencuri bunga hias dari rumah warga. Aksi nekat tersangka terekam CCTV dan menjadi viral di media sosial. Seorang wanita berperawakan gendut melakukan aksi nekat mencuri bunga hias milik warga di Jalan Bahkora 2, Kota Pematang Siantar. Wanita dewasa itu tampak turun dari minibus dan seketika mencabut satu batang bunga gelombang cinta senilai Rp400.000 dan dua batang aglonema senilai Rp200.000 per batang. Usai mencuri bunga, wanita bertubuh tambun itu langsung naik ke minibus yang sudah menunggu. Namun tak sadar, aksi nekat tersangka terekam kamera pengawas dan videonya kemudian disebar korban ke media sosial. Ini memang gelombang cinta. Dari sini dua pokok aglonema. Harganya berapa itu? Harga ini gelombang cintanya kalau menurut orang sih sebesar itu bisa 400. Kalau aglonemanya itu karena kemarin udah banyak juga dia bisa 200 satu pot. Ini baru ya. Pertama kejadiannya kayak? Baru pertama. Cuman di sekitar sini udah banyak juga yang ini yang kena. Kalau bunga-bunga kakak memang tiap hari di luar gini ya? Di luar. Ini kan lagi booming ini bu, bunga. Gak takut lagi nih kena curi tetap di luar. Gimana ya, namanya kita pengen lihat alaman kita tuh indah gitu ya. Bukan berlebihan hanya seadanya ya kan. Tapi ada juga orang yang gak bertanggung jawab ya. Iya. Kaya. Korban berharap tersangka segera ditangkap karena aksi pencurian bunga pada saat ini marak terjadi. Namun jika tertangkap, korban memilih memaafkan tersangka dan tak rela jika tersangka dipenjara hanya karena bunga. Dari Pematang Siantar, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di-subscribe ya.